Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kota mana isu-isu meruput tapi dodol nih wayangan. Karo gue kan mau gue pintu, gue hati paknya ke. Ya wes kuya, gak yang itu ambil lengo mbak. Sak botol biru kui. Ya wes, wes yang itu. Iya, wis. Raiko. Enggak, Mbak. Udah kayak nih motorku ya, Bang. Kalau takut bakul berambang ya. Mbak nih leleku kayak di urep kokel-kokel nih. Terangkepi mbak, aku nak rusak-rusak. Oh lho. Oh gak, aku anu, pesenan. Eh? Ya. Wala. Dua empat, dua enam, tiga puluh, paket, boleh paket. Oke. Bener apa orang mbak itu ya. Mbak terigu kanji gak duwe lah kayak berarti terigunya telung kilo oke iya sentral-sentral nih motor ku awe bentar ini emang gak duwe turun. Mbak anak kembang turi. Tidak ada banyak sama kata tulisan. Wah, lah jajane mak nyus kabeh manganan-manganan. Manganan di le. Masak lepok saiki. Iya sih mak. Anu udes. Sak kilo, sak kilo. Terus tambahin nasi setengah dewe-dewe. Apa di sini kak? Enggak. Eki berarti nek loro piro? Loro rong kilo weh. 16 mak. Enggak ilah. Dia tuh sambil bergaya mereka kan. Anu apa sih? Weh. Golek kembang merem ke enak. Kembang merem. Kacangnya larang. Kan iku terus kan Bang Turi. Susuk mak? Enggak, ora duwe. Ora usah. Nyoke susuk le kok iki duwe 20. 4.000. Kan cuma iku ya wis. Kok beli sepuluh nggih. Ya angkon 20. Karo ngadian mak. Mbok endi wedhus iki? Ini dia. Oke. Oke, Mas, makasih. Terima kasih. Kanggo tambahan. Mas iya, dagangannya Mas Giyar. Sama menit eh. Loh, ini adil jajan di apa? Iya. Garo aku. Wis rasa rewet. Ini kayak ngurah manganan ini. Manganan kok gak enak topraknya ya? Ya Allah. Kosong guys. Mana? Itu gue masak sih. Manganan dek rene tok kae piye apa dodol. Lha lho kok kaji. Jane manganane somben ngono kok iya. Lho kok kaji dituntut barengi. Sore ales
Ladang nane toprake nggone sapa, Pak? Nggone toko kono lah, kono. Oh, ya ora apa-apa ya, ngono kok. Waduh, oke pengerjaan wis sampai omah. Buka jendela. Isi tahu, ini ada tambah. Dibelanjani mak. Nunggu pemirsa, aku kesemuanya kontennya yuk. Aku tak nanti kasih ketua bayi. Nanti pukul 9. Oke, jangan lupa subscribe, rekomen. Iki sementara mak iki duduk dulu. Soalnya tukang ketok potong kayu hari Senin. Jadi lumayan, alhamdulillah 3 hari kena digulimbang rakate mangan. Oke, cukup sekian. Salam karo ibu-ibu yang kota luar daerah ya, luar negeri terutama. Salam segar waras panjang umur banyak rezeki. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.